Media sosial TikTok akan menutup layanan dagangnya yakni TikTok Shop pada Rabu 4 Oktober 2023. Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk mematuhi peraturan pemerintah. Dalam keterangan resminya, pihak manajemen menyebut TikTok Shop akan ditutup mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Menurutnya, menghormati dan mematuhi aturan di Indonesia adalah prioritas utama. Manajemen mengaku pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait langkah dan rencana perusahaan ke depan. Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan aturan baru yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Aturan ini membuat transaksi jual-beli secara langsung di platform media sosial seperti TikTok Shop dilarang di Indonesia. Pemerintah menyebut TikTok masih bisa digunakan para pedagang untuk mempromosikan barang atau jasa. Sementara transaksi jual-beli harus tetap dilakukan di situs resmi atau marketplace yang sudah mengantongi izin dari Kemendag. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan, pemerintah akan memberi sanksi kepada TikTok jika masih belum mengikuti aturan tersebut. Ngasih waktu TikTok Shop seminggu, nah ini udah seminggu Pak, tapi ya, Pak masih bisa Pak. Oh itu udah kirim surat sama saya? Mereka. Oh udah kirim surat, patuh ikut kepada aturan tuntutan pemerintah. Tapi masih ada Pak, tapi dia masih bisa sudah. Pak. Kemarin makanya jualnya semua 2.000 kan? Minyak goreng 2.000, bedak 2.000, semua 2.000. Satu lagi 1.000, bayangin. Baju 1.000, apa 1.000 kemarin, 2 hari yang lalu. Pak, tapi masih ada sampai sekarang sanksinya, Pak. Ini masih ada 1.000-an, 2.000, Pak. Masih ada TikTok Shop, mereka masih bertransaksi, Pak, di aplikasi media sosialnya. Udah seminggu dari sekarang. Tapi dia udah surat. Kira-kira batasannya sampai kapan, Pak? Bahkan, ya jelas dong kalau sudah masih bandel, kan? Tapi sudah bersurat. Patuh ikuti peraturan Indonesia. Karena kan dia boleh saja, bukan nggak boleh. Kalau mau bikin e-commerce, kan tinggal bikin pengajukan aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.